Teori, apakah Luffy sudah lebih kuat dari SD One Piece? Di bab 572 One Piece, setelah Luffy membebaskan Ace dan mereka sempat bekerja sama menghajar angkatan laut, Luffy berkata suatu hari nanti dia akan lebih kuat dari saudara angkatnya. Bagaimana dengan sekarang? Apakah Luffy sudah lebih kuat dari Ace? Begini spekulasinya. Tingkat kekuatan Ace adalah Komandan Yonko. Jangan remehkan Ace hanya karena dia mati cepat. Dua sosok yang menghajar Ace adalah Sakazuki serta Kurohige, dua petarung yang levelnya kira-kira sudah bisa jadi final boss One Piece. Seperti yang sudah saya bahas di artikel soal bukti kekuatan Ace, bahkan Teach pun mengatakan Van Augur dan Burgess tidak selevel dengan Ace. Padahal setelah Teach jadi Yonko, Burgess dan Van Augur itu ya komandannya. Podcast DS adalah seorang komandan dari kelompok Yonko. Diperkuat oleh 3 jenis haki dan 2 jenis logia, saya rasa kekuatan S bisa diadu dengan komandan Yonko lain seperti Charlotte Katakuri serta King. 2. Opini, setelah Luffy mencapai Gear 5, dia sudah melampaui S. Di poin pertama saya menyorot bahwa tingkat kekuatan S adalah level komandan Yonko. Luffy sebenarnya sudah terasa melampaui level itu sejak dia mengalahkan Katakuri. Luffy sempat terasa berada di level tanggung di Onigashima, di mana dia terasa lebih kuat dari Komandan Yonko namun belum benar-benar mencapai level Boss Yonko. Itu berubah ketika Luffy menguasai pelapisan serangan dengan Haosoku Haki, hingga Kaido pun bisa merasakan dampak hantaman Luffy. Lalu Luffy bahkan mencapai Gear 5. Setelah itu Kaido pun berujung kalah. Dengan Gear 5, Luffy sudah berada di level kekuatan seorang Yonko. Dia sekarang bisa jadi sudah melampaui kekuatan Ace maupun Sabo. Bahkan, saya kok curiga Luffy bisa saja mengalahkan Shirohige sekarang. Sosok yang dulu tak pernah bisa dikalahkan Ace. Setidaknya si Shirohige tua. Kalau Ace mengetahui ini, dia pasti akan bangga pada Luffy. 3. Meski begitu, Luffy masih bisa kalah oleh mereka yang menghajar Ace. Luffy saat ini sudah berada di tingkatan Yonko. Dia bisa mengalahkan Kaido adalah bukti kuat dari hal itu. Meski begitu, dia masih harus berhati-hati terhadap dua sosok yang menghajar Ace yaitu Teach dan Sakazuki. Gear 5 itu kuat, namun pada dasarnya itu adalah efek dari buah iblis. Jika Luffy bisa dicengkeram oleh Kurohige, maka Gear 5 bisa sirna sesaat, lalu Luffy akan bisa dihajar dengan tinju gempa saat tubuhnya sedang tidak memiliki karakteristik karet. Sementara itu kekuatan Magu-Magu no Mi Sakazuki terasa sebagai salah satu kekuatan paling destruktif di One Piece saat ini. Bayangkan saja, serangan Sakazuki meninggalkan bekas luka di tubuh banyak karakter kuat. Sakazuki mampu melubangi dada Shirohige, dan bahkan menghilangkan separuh wajah Shirohige kalau dimanga. Sakazuki juga meninggalkan bekas luka di tubuh Kuzan dan di dada Luffy. Jika Luffy tidak berhati-hati, maka serangan magma Sakazuki pun bisa berdampak parah. Meski begitu, memang harus diakui, jika Luffy bisa mengalahkan Kaido, maka sekarang lebih mungkin bagi dia untuk mengalahkan Kurohige maupun Sakazuki. Nah itu analisis soal apakah Luffy sudah lebih kuat dari Ace. Setuju gak? Sampaikan di kolom komentar. See you on the next video.